ada 211 suster bergaul, baik kekal maupun sementara, dan semua tersebar di 38 komunitas atau biara. Di berapa keuskupan? 11 keuskupan? 11 keuskupan ya? Yakin? Di Semarang kok gak ada? Wadah, ada ya. Di 11 keuskupan, diwakili beberapa uskup dan romo yang hadir di sini, ya beberapa tidak bisa hadir. Tersebar luas di seluruh Indonesia, maka bisa dibilang bahwa SFD ini dari waktu ke waktu nampak menjadi semakin subur. Maka inilah keistimewaannya. Bukan keusuran yang didapatkan, namun keistimewaan karena semakin berkembang dengan baik sekali. Dan berkarya dalam banyak bidang, pendidikan, asrama, panti asuhan, kesehatan, pastoral, apa meneh? Hah? Lansia, ini panti asuhan tuh ya. Panti asuhan untuk yang sepuh, yang tua ya. Ya, panti wirida, ya. Macam-macam karya, maka ini menjadi alasan kita bersyukur bersama kepada Tuhan atas karunia-Nya selama 100 tahun. Maka 100 tahun bisa menjadi bukti nyata bahwa ini merupakan tarekat kongregasi yang dikehendaki oleh Allah ada di dunia ini. Dan menjadi bukti nyata bahwa Allah itu menyelenggarakan, mendampingi, menyertai, memberkati melalui Roh Kudus-Nya. Maka kata-kata yang selalu muncul dalam benak kita adalah Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Tuhan. Dan menjadi keyakinan kita. Maka kalau hari ini kita bersyukur bersama-sama karena memang ada alasannya, bagaimana Allah selalu memberkati kita, menyertai kita dengan segala macam bentuk berkat yang sangat istimewa hingga usia 100 tahun. Pertanyaannya, mau sampai kapan tarekat kita berada? Selama-lamanya? Yakin? Mau menyaksikan? Wah. Kalau menyaksikan berarti tidak selama-lamanya ya kan? Biar disaksikan oleh anak, cucu, kita, anak cucu mereka, anak cucu kita, sembarangan aja, anak cucu mereka ya, bukan anak cucu kita. Iya.